Oke, halo, balik lagi dengan saya Julian. Hari ini mau review efek saya ada efek Kalin Distortion Rock Face. Seperti apa modelnya, kayak gini guys. Nah, oke, ini dia efeknya. Agak gimana nih, nanya agak maju dikit di sini. Oke, kita tata dulu. Cus, ya enak. Nah, oke. Jadi ini efek distorsi. Tadi saya pakai looper. Jadi routingnya adalah pokoknya dari pedal boat itu masuk ke sini, terus masuk ke go jam. Di sana go jamnya, terus pakai handphone gitu aja rekamnya. Jadi no edit edit, biar cepat aja sih gitu. Oke, langsung aja. Kalau cleannya seperti ini. Saya pakai gitarnya YMS Gitar Vintage Pro Series. Nah, ini neck pickup, ini bridge pickup. Oke, itu tadi saya tambahin distorsi. Oke. Oke, sekarang saya coba tweak. Kita coba tweaking satu per satu. Wow, cilain dulu gainnya. Ini ada tiga pengaturan knob sama satu clipping. Kalau kesini modenya apa nih? Kanan nih, kamu nggak kelihatan tuh. Oke, normal sama cuma spesial. Jadi normal ya, ada spesial pakai telur lah gitu. Ini yang normal dulu deh, gitu. Ini yang normal. Drive-nya saya habisin. Nah, masih ada dirt kotor sedikit nih. Soy buat break up.
tadi yang mode normal. Saya coba tweaking tone-nya dulu. Itu sedikit review dari Kalin Rock Face Distortion. Posisi saat ini pada saat saya bikin video ini barangnya masih ada stok ya guys. Jadi kalau kalian mau tertarik sama barang ini, kalian bisa cek di deskripsi di bawah, ada nomor WA di situ, kalian boleh kontak ke kita atau ada beberapa link untuk online shop, kalian bisa cek di situ juga untuk barang-barang yang lain di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Thank you guys.